Calon Barisan Nasional BN bagi Parlimen Muar, Muhammad Helmi Abdul Latif tidak gentar berdepan sosok popular yang juga penyandang kerusi itu, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman pada PRU15. Muhammad Helmi yakin angin perubahan yang berlaku ketika pilihan raya negeri PRN Johor baru-baru ini masih berterusan kerana BN dapat membentuk kerajaan yang stabil dan makmur. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas mengadakan tinjauan mesra di sekitar Pasar Tani di Stadium Mini Sultan Ibrahim di Muar hari ini. Muhammad Helmi berkata, sejak memulakan kempen sejurus selesai proses penamaan calon, kebanyakan pengundi yang ditemuinya menyuarakan harapan menginginkan orang tempatan menjadi wakil rakyat mereka. Beliau yang juga Ketua Pemuda UMNO Muar berkata, selain mendekati pengundi, usahanya juga ditumpukan untuk menawan hati golongan muda bagi meraih sokongan mereka susulan pelaksanaan undi 18. Saya akui setiap calon ada kekuatan masing-masing. Setiap calon ada kelebihan ataupun keterampilan masing-masing. Pada saya, dari segi pertemuan ini adalah pertemuan yang terbuka. Dan saya yakin, saya mampu meyakinkan orang Muar bahawa hanya orang Muar saja yang faham bagaimana orang Muar itu sendiri. InsyaAllah. Incumbent juga seorang yang popular, saya tidak nafikan. Tapi pilihan di tangan pengundi. Pengundi lebih bijak untuk menilai dan saya yakin telah terbukti pada pilihan raya negeri baru-baru ini hanya Barisan Nasional yang dapat membentuk kerajaan yang stabil dan makmur.